Oke, kembali lagi bersama Rumah Toto Vlog. Jadi hari ini kita di mana, Brodi? Kita ada di Bandung. Sekarang hari ini kita udah di Bandung. Jadi hari ini kita udah di Bandung lagi dong. Udah konten di Bandung lagi. Kita mau ke daerah ini dulu, apa? Daerah Pasteur, ke tempatnya Dirteros. Akhirnya setelah sekian lama ke Bandung lagi, kangen Bandung soalnya. Kangen suasananya aja. Sekarang mah Bandung udah mulai macet lagi, udah tambah rame. Kemarin kan pas ditinggal tuh nggak terlalu ini, nggak terlalu rame sekarang kayak sekarang, karena kan corona kemarin mah. Sekarang udah woi macet di mana-mana. Lewat kiri bisa nggak sih? Iya bener, bisa nggak? Kayaknya mah bisa. Karena pasti di Pasteur macet sih, di Pasteur. Lewat bawah tadi, kelewat cok. Seharusnya belok kiri. Tapi kita nggak lama di Bandung, paling cuma semingguan baru balik lagi. Nanti baru balik lagi ke Bandung. Kalau untuk sekarang mah bentaran doang. Karena kan mau tahun baruan di rumah sama keluarga. Jadi nggak tahun baru di Bandung. Soalnya udah berapa tahun, 5 tahun apa 4 tahun itu nggak tahun baruan di rumah. Di Bandung terus. Waktu zaman kuliah kan zaman kuliah nggak ada apa, nggak ada libur tahun baru. Jadinya nggak bisa pulang. Mumpung tahun ini ada kesempatan bisa ngerayain tahun baru sama keluarga, jadi ya udah kita tahun barunya di sana aja, di orang tua. Kita motong jalan sini soalnya jalan besar udah pada macet. Daerah sana, pokoknya daerah apa sih? Aduh udah lupa nama-namanya. Pokoknya daerah sana lah, ke arah PVJ, ke arah apa Ciwok, apa Ciampelas, itu udah macet parah cok. Di sini aja rame, apalagi di sana. Tuh liatin anjir, di sini aja macet cok, macet parah di sini. Ini jalan tikus padahal, tapi macet. Soalnya kan sekarang udah apa, udah bebas, maksudnya mau keluar pergi, mau keluar masuk kota gitu. Udah nggak kayak dulu kan. Kemarin kan ribet PPKM, harus ini itu, ditutup. Kalau sekarang kan udah mulai normal lagi. Jadi pada balik semua ke Bandung. Yang tadinya pulang kampung gara-gara corona, jadi pulang lagi ke Bandung. Termasuk aing sih. Aing kan pulang kampung karena corona cuy, karena nggak ada kegiatan di ini, makan tidur, kuliah online. Akhirnya ya udah pulang kampung. Daripada di Bandung cuma ngabisin apa duit makan ya kan, nggak ada kuliah, kuliahnya online. Macet di mana-mana. Bandung sudah mulai macet lagi bro di. Ini di daerah Pasteur, samping tol, pintu tol masuk Pasteur. Mana ya? Takut kelewat anjir. Lupa tempatnya. Ini oh ini. Ini lain. Oh iya benar. Oh iya. Tapi kok nggak ada orang, kosong. Anjay, knalpot baru. Ini apa sih? Air radiator tumpah atau? Iya, kayaknya mah air radiator tumpah. Air radiator apa air bekas cuci motor yang ketampung. Kayaknya mah tutup botol itunya lepas. Ntar kita cek lah. Beuh, liatin cuk. Koleksinya Dirteros. Cuci mata ini mah. Saya bayar 2,5. Yamaha apa sih namanya nih? Aduh, Yamaha apa lagi lupa namanya. Ntar kita buka sepatu dulu. Double RR2. Honda Win. Ini 2,5 DT 2,5. DT 2,5 DRZ400. Itu sih naksirnya yang ujung sana tuh. DRZ400. Tapi nanti kita pakai WR aja udah. Nggak mampu beli DRZ. Iya ada ikan. Bukan ikan itu mah burung. Burung bisa berenang. Iya burung 2021 mah bisa berenang sekarang. Nih cakep anjir. DRZ 400. Ini baru jadi, baru kelihatan kayaknya. Kalau yang ini KLX 4,5. Tuh. Anjir. Megang aja udah kita. Assalamualaikum. Kita ngerokok dulu. Mana tadi itu? HP. Oh, ini HP. Oh, ada paket, ada Gojek. Odekal. Bayangin aja di rumah parkiran kayak gini. Beuh. KLX 4,5, DT 2,5, DRZ 400 Suzuki. Yang paling cakep sih mana ya? Semuanya sih cakep, nggak ada yang jelek, cakep semua. Nanti kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Mau ke daerah Dago dulu. Mau foto-foto. Foto jaket baru ya kan. Awannya seperti terlihat agak hitam, saudara-saudara. Tapi semoga saja tidak terjadi hujan. Anjay. Karena tadi juga hujan tapi cuma bentar doang. Tapi di sini enggak, cuma di atas hujannya, daerah atas. Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Hujannya setengah-setengah. Pakai jaket baru dari Dirty Heroes. Coba. Ini kamera kenapa nggak ngerekam? Inilah dia penyakitnya GoPro. Kadang suka crash. Pokoknya dari dulu itu pakai dari Hero 7 tuh pasti suka crash. Nah, lihat sendiri macetnya Bandung. Tuh. Udah tambah macet lagi sekarang. Kameranya kenapa lagi nih? Powering off. Penyakitnya GoPro. Ini mendung apa efek Google sih? Ntar kita buka. Tapi emang agak mendung sih. Tapi dipakai pakai Google malah tampak kelihatan mendung. Kayak mau hujan gitu. Moga aja nggak hujan lah. Tuh liatin ke depan tuh macetnya anjir. Ih. Gila. Bandung udah kembali ke apa? Ciri khasnya, ke awalnya. Udah kembali ke setelan pabrik macetnya. hampir setahun nggak lewat sini. Nyalain kamera padahal view-nya bagus di atas ini, Deng. Ah. Ya, udah mulai gerimis kan. Jangan sampai hujan lah. Hujan pergilah, datanglah lain hari. Hujan pergilah, datanglah lain hari. Dulu mah kecil suka nyanyi itu kalau hujan. Tapi nggak tahu kalau udah segede ini masih mempan nggak lagunya. Tapi dulu mah tetap aja sih, biar nyanyi 1000 kali juga hujannya bodo amat, nggak mau pergi. Emang manis siapa gitu ngatur-ngatur anjir. Aing mau hujan we, aing mau turun maning ngatur-ngatur. Tapi emang gitu sih, apa pokoknya menjelang akhir tahun tuh pasti musim hujan. Rata Pulau Jawa. Salah jalan nih. Tangan saya sakit tuh. Bebas, Bang. Bebas. Hah? Gede pisan, Bang. Berat lagi. Nah, berat malah pakai itu. Apa? Pakai lagi nih, ya kan? Belum. Dicabut lagi kemarin. Oh, ini bukan ori ya? Bukan. Motor pakai tas? Terserah, pakai tas dulu. Itu aja dulu. Pakai tas dulu atau? Pakai tas dulu. Eh, Brody, hampir jatuh aing, cu. Gelap ya? Habis beres foto-foto ini mah. Udah maghrib, nggak tahu jam berapa. Nggak ada yang ketinggalan kan? Ada yang ketinggalan, Deng. Jejak kaki. Udah beres foto-foto. Ini pakai jaket yang baru lagi, pakai hoodie sekarang. Tadi mah jaket, nggak kelihatan ya, nggak pasang kamera depan lagi. Ah, Bandung. Jadi ingat masa-masa kuliah, zaman-zaman kuliah. Tapi nyadar diri, kuliah udah beres. Kenapa ya? Apa sih? Gimana sih? Pas lagi kuliah, pokoknya pas zaman-zaman kuliah itu pengennya tuh cepet-cepet lulus. Pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet wisuda, pengen cepet kerja. Pas udah lulus kayak pengen kuliah lagi. Kangen gitu masa-masanya. Kangen pas ngerjain tugasnya, kangen pas apa kelas, kuliah pagi, bangun pagi ya kan, nggak mandi. Emang gitu sih kadang saya. Kuliah pagi jarang mandi. Bukan apa-apa soalnya dingin akhir. Bandung itu apalagi dulu pertama datang 2017 itu bangun pagi jam 6 jam 7 nyentuh air tuh kayak nyentuh air es aja. Nyentuh air apa di kamar mandi, buka keran pas disentuh airnya kayak air es, kayak pakai es batu. Ya udah nggak jadi mandi, cuma cuci muka doang. Belum lagi nanti sampai di kelas AC-nya double, satu kelas ruangan kecil AC-nya double, tambah dingin lagi. Makanya dulu tuh kalau kuliah-kuliah pagi tuh jarang mandi ya. Karena ya gimana, mandi nggak mandi juga tetap seger gitu karena udah dingin. Tapi semakin kesini mah kayak semakin kurang dinginnya Bandung. Nggak tahu, mungkin perasaan doang atau gimana? Apa emang kenyataan gitu? Ingat dulu zaman-zaman kuliah, bangun jam 6, pokoknya kalau ada kuliah pagi jam 7 itu bikin alarm tuh dari mulai jam 5, jam 5.05, jam 5.0 apa jam 5.10, jam 5.15, jam 5.20, 5.25 begitu terus sampai jam 7. Jadi pas bangun alarm bunyi, pas bangun kan lihat ah masih jam 5. Tidur lagi, bunyi lagi, ah masih jam 6. Tidur lagi, bunyi lagi. Udah jam 7. Nyampe kampus setengah 8. Padahal dekat kampusnya aja, jalan kaki doang. Tapi ya itu lamanya mah dimandi, siap-siap gitu. Tuh kan macet. Ini macetnya nanti sampai pintu tol lampu merah sana. Suara knalpot yang sekarang lebih enak aja. Lebih apa ya? Kalau digeber tuh lebih padat suaranya. Ting ting. Ting ting kok padat suaranya ting ting. Terlalu jelas sih kalau pakai mic kamera suara knalpotnya, karena kan micnya di dalam helm. Kecuali kalau bikin dual mic, yang satu di belakang helm itu suaranya nanti kedengaran jelas knalpotnya. Enak pokoknya suaranya. Macet parah cuk. Wah ternyata hujan brody. Ini motor ternyata di luar hujan dan sangat deras. Tuh liatin. Padahal tadi mau NR niatnya, mau sekalian lanjut NR keliling Bandung gitu kan, muter-muter. Tapi ya apalah daya hujan. Ya udahlah. Mungkin kita emang harus nutup videonya sampai di sini aja. Karena mau pulang gak mungkin pakai kamera hujan. Nanti kehujanan kameranya rusak. Jadi ya udahlah sampai di sini aja videonya. Besok kita mau ini apa? Mau ganti rantai dulu ke Bang Paiaka Faisal MX Shop di Lembang. Ganti rantai. Udah terus nanti kita lanjut lagi. Mungkin nanti hari Minggu kita San Mori. Oke. Cukup sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Hemat memori juga sih biar bisa ngonten banyak. Oke, see you next video.